Selamat malam Guru BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua. Coba dulu enak atau enggak? Ya, dicoba dulu aja, coy. Selamat malam kamu. Balik lagi sama gua, adek. Background gua lihat, coy. Abu-abu biasa aja ya. Enggak ada pintu, enggak ada. Sekarang tuh enggak ada bocil ya kan. Enggak ada tukang es krim, enggak ada, tapi di sini anginnya kencang banget, coy. Gua enggak tahu ini masuk atau enggak, gua enggak tahu, coy. Selamat tahun baru. Mari kita ucapkan semuanya, selamat tahun baru 2021. Seperti biasa. Wah, apa ini? WhatsApp, coy. Seperti biasa kita sapa dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke ya kan. Semoga kita semua dalam keadaan baik semuanya. Amin. Semoga kita selalu sehat semuanya. Amin. Kalau ada yang sakit seperti biasa kita doakan semoga cepat sembuh, dan buat kalian yang jomblo-jomblo ya kan, seperti biasa yang jomblo-jomblo, mari kita doakan semoga tahun ini di 2021 kalian semua dapat jodoh. Amin. Cepat nikah ya kan. Seperti biasa buat kalian yang baru nemu channel YouTube ini ya kan, coba dulu nih, jangan lupa di subscribe, coy. Berlangganan terus subscribe. Gila, subscribe, coy. Nah, buat kalian yang udah subscribe channel YouTube gua atau berlangganan channel YouTube gua, aku pendam pokoknya. Dan seperti biasa kalian masih dipandu sama host ternama, yaitu Ade Maulana. Di awal tahun 2021 seperti biasa gue pengen makan yang pedes-pedes, yang pokoknya dan gue udah yakin 100% kalian udah lihat dari thumbnailnya, karena hari ini gue pengen makan 10 cup pop mie gledek. Bener gak sih gledek? Oh iya, hari ini gue pengen makan mie goreng pop mie gledek. Ini di YouTube, kalau misalkan kalian cari di YouTube pop mie ayam gledek atau pop mie gledek, ini tuh udah banyak, coy. Salah satunya adalah Tan Boy Kun. Gue Tan Boy Kun makan 10 cup dan itu cukup pedas, coy. Gue penasaran, tingkat keku gue makin tinggi lah kayak kemarin tuh kan, tinggi ya kan. Karena keku gue makin tinggi, akhirnya gue memutuskan buat video ini, coy. Gak usah pakai lama lagi, kita langsung aja makan ini 10 cup pop mie gledek ayam gledek ini. Bodo amat apa namanya inilah. Gua akan airin dulu dan kita tunggu 5 menit, coy. Iya. Coy, ini gua udah tuang semua bumbunya karena ini waktunya cukup lama, coy. Jadi gua agak sedikit cut untuk bumbunya gua tuang. Sebelum makan seperti biasa mari kita berdoa dimulai. Amin. Mari makan, coy. Hidung tuh kayak bangseng, coy. Aduh. Ya, hidung tuh kayak bangseng, coy. Baru satu sopan loh. Mana, coy? Untuk kopinya sih enak sih. Gila bangsang ini. Untuk kopinya enak. Bumbunya enak. Awal tuh gak terlalu pedas sih. Cuman tadi bangsang doang, coy. Kayak di hidung tuh kayak pengat gitu. Satu kelar. Yang kedua, coy. Jadi makanan tuh harus pelan-pelan, coy.
Ini merah banget, maksudnya merah banget. Porsinya dia banyak juga kalau pop mie. Damn, dua. Yang ketiga teh. Beliau tuh kayak kebas. Panas atau mau pedes coy. Enggak. Kebas toh. Tawah. Gila. Panas ketemu pedes. Gila, pedes ketemu panas tuh. Empat. Yang kelima. Bukan panas, bukan pedes saya. Tapi ini pedes. Terus tepuk panas. Kayak kebakar gitu. Hmm.
pedes, pedes panas. Pedesnya tuh terlalu, pedesnya tuh nggak terlalu pedes coy, cuman ini kayak kebakarnya tuh loh. Mari makan. Lemas gua. Kebakarnya itu loh. Gak kuat gak coy, bibir gua nih sebelah kiri ujung sama ujung tuh itu perih banget coy, udah pedes terus ketemu panas gitu. Pedesnya tuh nggak, emang gak terlalu pedes, cuman ini panas terus ketemu pedes coy. Ih, ujung-ujung ini sama ujung ini tuh sakit coy, kayak dipakai silet. Gua udah gak kuat, gua cuman bisa habisin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 setengah sama ini. Gua masih bisa ngabisin sebenarnya ini, cuman nih gua nggak kuat ini nih, perih coy, ujung-ujung tuh kayak perih gitu. Udah, terima kasih udah nonton YouTube gua hari ini. Sorry gua nggak bisa habisin ini semua, bukan karena pedesnya sih, bukan. Gua tadi tahan nggak bisa coy, gua nggak mau maksain juga. Terima kasih sekali lagi udah nonton YouTube gua hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih, pokoknya terima kasih. Pokoknya aku padamu lah. Dan sampai jumpa coy di video selanjutnya. Bye.